Lantai buluh, atap nipah guys. Okay, kasih hitam tu nampak bocor gamak eh. Okay, shelly ditutup. Biar betik guys. Nak tidur mana mana malam ni? Sini. 3 km lagi. Masa hampir setengah jam. 3 km, waste target setengah jam. Hampir setengah jam, 29 minit untuk 3 km guys. Ini first time saya tengok waste bagi 3 km nak sampai masa setengah jam. Itu macam naik bicycle guys. Oh kabus guys, macam Cameron. Nampak kabus. Oh, memang terbaiklah TV3 membuat liputan di sini ya. Ya betul, kenderaan pastikan brek, sistem gear. Oh ok, sampai dah pos kawalan Kuala Mu ni. Rasanya dah sampai dah ni guys. Dilarang masuk kecuali ada urusan penting. Hai, kalau ikutkan pos Kuala Mu, inilah daripada nanti TV3. Tapi sekarang ni dah, mungkin dah PKP3 dah tamat lagi kita mungkin Perak dah masuk fasa 3. Dah tak ada lagi dah. Kalau tidak di sini ada yang mengawalnya. So hari ni tak ada eh. Okay, shelly ditutup. Biar betik guys. Nak tidur mana mana shelly malam ni? Sini. Ke kampung bersah tutup, shelly ditutup. Wah, cantik guys. Memang cantik. Dah sampai ke ni? Belum, sampai dah mai. Ni, check ni kalau basahnya basah hari tu. Kita basah. Ni kau lemu lah ni. Kita check ni Kampung Dusun. Kampung Dusun, ha, Kampung Dusun. Dan mengikut laporan ataupun mengikut pandangan daripada netizen, penempatan ataupun penduduk di sini sangat ramah dan baik. Dan ramah, sering membantu eh. Para pelancong yang datang di sini. Okay, insyaAllah lah, kita tawakal je lah. So untuk saya patah balik untuk pergi ke Penang pada malam ni, no way. Oh, mak kau motor. Berkojut kan guys. Saya takkan patah balik. Oh cantiknya. Okay, kita sampai mana ni? Sampai dah. Ni kiri. Ni sungai kebangsa, sekolah kebangsaan pun sekolah. Kiri ni. Kiri ni, okay. So kita berada di stesen solar hybrid. Oh, solar hybrid. Ada kereta lain, dua kereta, Arena Kuala Mu. Okay guys, nampaknya yang dah tidur bermalam di sini beberapa hari mungkin. Itulah. Ay, sampai dah? Sampai, ni ya? Ni, ni, masuk kanan ni. Ah, kanan. Dia kawasan ni lah, sini kawasan tu. Oh, betul lah. Okay, mungkin yang ni lah kot. Ada satu rumah balai rawatan. Oh, balai rawatan. Ada balai rawatan lah. Ada satu kedai kecil buka. Dan mungkin di sini lah Eton tu. Inilah pos Kuala Mu. Di hujung jalan habis dah. Tak jalan dah guys. Ini hujung sekali. Okay, hujung sekali. Sampai jalan pos Kuala Mu. 3,3100,000. Okay, so ni jalan hujung sekali. Start. Sampai guys, assalamualaikum. Akhirnya sampai ke Sungai Bil juga guys. Hujan. So inilah suasana. Okay, sampai. Alright, hujan. Jom kita tengok di mana saya bermalam. Di pos Kuala Mu eh, ke Sungai Bil. So inilah rumah kami yang akan bermalam pada malam ini. Yeah, so ini suasana yang hujan di kawasan Bukit Bukau, pos Kuala Mu eh. So tengok hujan. Dan inilah bilik yang bakal saya bermalam pada malam ini, satu malam. Tapi bagi saya pemandangan cantik eh. Walaupun di bawah ni ada rumah lagi yang lebih dekat okay, tapi dah penuh. So tinggal yang ni saja, bilik yang dibuka. So di sinilah saya akan bermalam.
So inilah suasana dalam bilik penginapan pada malam ni guys. Terbaik. So ini satu pengalaman baru yang mencabar bagi saya. Alright, lantai buluh, atap lipah guys. Okay, nasi hitam tu nampak bocor ramak lah. So di tapis situ kau tidak basah lah malam ni. Okay, so sangat sangat sederhana ya malam ni. Tak ada sebarang perabot, hanyalah tilam bantal yang diberikan. Okay, so inilah suasana di penginapan bilik yang berharga RM80 guys. Harga RM80, inilah kemudian dapat. Cuma yang harga yang tak boleh dibayar ialah di sini. Okay, ada tingkap jaring ya, jaring apa ikan ni guys. Dan bila kita selak, nah, so kita berada di tepi sungai guys ya. Memang best, terbaik. Okay, so malam ni kita set up untuk makan, untuk masak. So inilah tempat dapur kita di serambi bilik ni. Tapi best ni guys, serambi ni menghadap sungai ya. Okay, memang cantik lah. So bawah dia ada pelantar untuk berehat. Waktu siang penuh ni guys. Inilah malam kan, ada kita semayang ni, bersolat. Okay, so dengan sedia kami ada berlima saja di sini. Okay, expander ku di mana? Di sana guys. Okay, see you then. Kita set up masakan untuk malam ni. Malam ni kita ada barbecue ayam ala-ala hot pan eh. Hot pan dan salad Caesar bersama mayo malam ni guys. Okay, so jom kita sediakan makanan malam ni.